Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau saya guna-guna istri supaya dia tunduk sama saya, Buya? Apakah itu boleh, Buya? Ada aneh-aneh. Banyak salahnya pertanyaannya dia tuh. Rumus hidup tuh salah. Pengen guna-guna istri biar istrinya lengket sama dia. Kalau lengket terus kenapa? Guna-guna. Maksudnya mungkin mendoakan ilmu mahabbah. Kalau guna-guna ilmu perdukunan untuk siapa saja juga enggak benar. Guna-guna ilmu santet. Anda tidak dibenarkan. Apapun bentuknya. Tapi kalau punya doa-doa agar istrinya semakin cinta, itu salah maksud. Tapi caranya juga enggak apa-apa. Anda boleh kok doa-doa ini biar istriku cinta kepadaku. Atau Anda seorang istri biar suami Anda cinta kepada Anda. Itu sah saja asalkan dengan doa-doa yang baik. Tapi rumus hidup Anda salah. Dan banyak yang salah seperti itu. Selama ini orang mengharap semoga istriku mencintaiku. Atau seorang perempuan mengatakan semoga suamiku semakin hari semakin cinta kepadaku. Enakmu di mana? Coba Anda kalau doa itu dirubah begini loh. Ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Itu yang enak. Anda salah rumus, makanya hidupnya susah. Kamu selalu pengen agar pasangannya mencintai dia. Biarpun pasanganmu mencintaimu, kalau kamu tidak cinta kan nek terus, hidupmu tidak enak. Ini rumusnya salah. Makanya sudahlah, tumbuhkan cinta di dalam hatimu, hitunganmu dengan Allah. Allah akan menggerakkan hatinya untuk mencintaimu. Bengong agar pasangannya mencintainya. Pakai doa-doa. Masalah begini, ada satu orang minta doa kepada saya, ilmu mahabbah. Ini nyata sekaligus penutup. Suatu ketika ada seorang, waktu kita masih ngontrak di, ada satu orang datang, Buya, saya punya sering punya masalah sama istri. Buya punya enggak doa agar istri saya cinta sama saya? Punya ilmu mahabbah. Oh ya punya, saya punya. Saya ngomong begitu ya, saya asal ngomong saja sudah. Ditunggu. Sampai siang ditunggu, udah pulang-pulang. Saya lupa kalau saya ngomong apa tadi. Pak, gimana baik, Pak? Ya, Buya, doanya mana, Buya? Oh, doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang, punya duit enggak? Punya. Beli sesuatu. Ya, apa makanan yang enak dan sebagainya. Terus, pulang ke rumah, bilang assalamualaikum, cari istrinya. Kecup keningnya. Ambil kue, suapin. Suapin yang bagus, ini terus. Datang di rumah, pijiti istrimu. Terus, Masya Allah, ngomong yang indah. Kalau belum, buat puisi ya. Sudah, bismillah, pulang. Loh, doanya mana? Itu doa saya, begitu loh. Saya tidak punya doa macam-macam. Asal kamu baik, istrimu juga terpesona. Orang perilaku enggak benar minta dicintai sama istrinya. Ini kan orang gila. Berperilakulah yang baik, maka akan memancar kebaikan juga dari pasanganmu. Itu selesai. Paham? Alhamdulillah. Yang paham itu berarti kemarin enggak paham-paham. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan segala kebaikan ya. Allah alam bisawab.